Dari sehari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Apa kabar Juwita? Tak sabar nak berjumpa. Bila mengimbas rindu saat kau di sisiku bagai dendangan lagu. Nun di sana tempatku. Fitri, maaf Zahir dan Batin kepada semua yang sedang menyaksikan video ni sekarang. Saya harap agar raya tahun ini dapat mengeratkan silaturahim sesama kita, kawan-kawan, keluarga yang mana dah lama tak jumpa. Tahun ini dapat jumpa, dapat bermaaf-maafan dan semoga tahun ini menjadi tahun yang istimewa untuk kita semua. Selamat Hari Raya! Assalamualaikum wanita hari ini. Saya Ashraya Noor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf Zahir dan Batin. Bye-bye! Berlalulah sudah Ramadan sebulan berpuasa. Hai, assalamualaikum semua. Saya Haisa Adin dan saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua penonton WHI Wanita hari ini. Dan Haisa harap kepada semua penonton di luar sana, have a good raya. Hai semua, assalamualaikum. Saya Syah Al-Yahya, mewakili keluarga saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin kepada semua penonton Wanita hari ini. Assalamualaikum, hai semua. Saya Sisi Iman dan Sisi ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin kepada semua. Selamat Hari Raya ku ucapkan pada semua. Syukur kita pada Yang Esa kerana limpahnya kita bersama. Meriahnya kita di Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Isnin 15 April bersamaan dengan 6 Syawal. Alhamdulillah kita dah cuti Rabu, Khamis, Jumaat. Hari ini kami kembali bersiaran dengan anda. Kami harapkan satu Syawal anda, dua Syawal anda, tiga Syawal anda semuanya berjalan sebagaimana yang kita rancang. Semua rumah dah berjaya untuk kita lawat dan sebagainya, insyaallah. Dan hari ini pun kita harapkan baik-baik je lah kan untuk penonton-penonton dan juga untuk kita di sini. Betul. Yang paling saya seronok adalah semua antara kita berkumpul untuk rumah terbuka wanita. Ini cuti paling lama kan? Jangan bagi tahu orang. Ini cuti paling lama. Kita dah ada perjanjian, tahun depan saya akan bekerja. Untuk hari ini kita nak berseronok-seronok
dan juga bersantai-santai lah dengan anda. Dan juga kita nak meraihkan juga lah kedatangan pengunjung-pengunjung rumah terbuka di Wanita hari ini. Tapi Fatih, saya nak tahu juga penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni, ada yang masih lagi berada di kampung halaman? Ada. Sudah pulang masing-masing, dah mula bekerja sebab ada dalam kalangan adik-adik kita dah mula bersekolah. Ada yang mungkin cuti disebabkan ibu bapa mereka. Melepasan khas ibu bapa. Alah, ponting sunat orang panggil. Boleh ambil apa-apa pun. Saya nak tanya, siapa bagi duit raya RM3? Tak kisah apa pun. Bagi saya sebenarnya, tidak ada nilai tertentu itu yang harus diberikan. Beri mengikut kemampuan. Tidak beri pun tidak mengapa. Yang penting adalah ingatan dalam memberi itu. Janganlah kita ni menjadi ibu bapa yang lebih sudu dari kuah. Sebab orang memberi, kita menerima dengan hati terbuka dan mendoakan apa sahaja yang diberikan oleh orang tersebut. Saya suka apa yang anda katakan ni. Dan hari ini di Rumah Terbuka Wanita hari ini ni, kita juga nak terus kongsikan kepada anda pengertian, rasa kasih dan juga sayang serta penghargaan untuk kita meraihkan Aidilfitri. 5 hari dah pulang ke kampung, beraya bersama dengan keluarga atuk nenek. Dan ini kita pulang ke tempat kita bekerja ataupun di rumah kita ni. Inilah masanya untuk kita meraihkan mungkin dengan jiran-jiran tetangga, dengan sahabat-sahabat di pejabat. Duit raya tu betul. Duit raya tu bukan satu kewajipan tapi mengikut kemampuan. Jangan sampai orang lain rasa terbeban, malu nak pergi beraya dan sebagainya sebab tak berkemampuan nak bagi duit raya. Lama dah tunggu cakap tu. Itu dia. Memang gelagat dan kereta 5 orang adik perempuan saya dah. Dan saya sebagai Abang Long ucapkan selamat menonton Wanita hari ini. Tetapi salam belum dapat duit raya. Nanti. Aduh, dah kena siapkan dia dah. Dia bagi cek lah. Tapi tak apa. Setiap kisah dan cerita telah pun diperkatakan oleh adik-adik saya ni tadi. Tapi saya juga nak mengalu-alukan kepada anda semua untuk berkongsi dengan kami sepanjang hari raya, tempoh hari, mungkin apa sebarang pengalaman, apa juga yang mungkin kita rindui, yang mungkin rasanya kita harapkan dapat dikembalikan dan pelbagai lagi. Jadi kongsikan bersama kami di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3. Dan jangan lupa untuk follow TikTok dan juga Instagram kami, WSH TV3. Betul tu. Dan kita bercakap tentang kegembiraan kan, tapi kita juga harus akur bahawa di Aidilfitri ini mungkin ada juga dalam kalangan kita ataupun anda penonton yang mungkin ini kali pertama Aidilfitrinya tanpa insan-insan yang mereka sayangi. Ataupun yang mungkin kehilangan itu dirasai, namun kehidupan harus diteruskan. Jadi mungkin lain orang ada lain pengalamannya kan? Kalau Fahri, macam mana pengalaman tahun ni? Saya bila awak sebut tu saya tersebab sikit. Pasal ini raya pertama tanpa arwah ibu saya lah. Jadi memang terasa, memang saya dah katakan sejak dari dulu, ia satu kehilangan, kerinduan yang takkan berpenghujung lah. Kita setiap tercari-cari, terfikir apa selalu disebut, apa selalu buat. Kadang-kadang kita dah flashback, ingat lagi dia menjahit baju raya, buatkan kuih raya. Jadi itu antara kenangan saya. Itu yang rindu tanpa penghujung. Betul. Itu yang orang kata, dalam kita bergembira, bergelak ketawa, beramah mesra dan mengeratkan hubungan silaturahim sesama kita, ada juga yang mengalirkan air mata, mengenangkan mereka yang sudah tak ada. Saya juga ini tahun kedua berhari raya tanpa abang sulung saya. Walaupun ini tahun kedua, tetapi masih rasa lagi kehilangan itu sebab dia seorang yang sangat ceria, suka mengusik dan sebagainya. Dia pagi raya ada je lawak-lawak yang dia akan hantar di grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi tahun ini memang betul-betul lebih merasakan kehilangannya. Dan saya kira ini satu peringatan juga buat kita semua yang masih ada lagi insan-insan di sekeliling kita untuk kita, kata orang, lebih cipta banyak memori bersama, lebih kita hargai. Kita letak tepi sengketa, kita letak tepi kecil hati, kita balik kampung. Sementara ibu bapa, adik-beradik, orang-orang kita saya masih lagi ada. Jadilah macam Fatin, 2 minggu dia balik kampung. Lama kali kita ulang banyak ni. Dan bukan itu saja. Awak tak boleh cakap. Raya haji pun nak cakap. Awak sibuk pergi ambil ais, beli ais semua. Raya haji pun sama macam tak function kat situ. Raya haji pun macam mana cuti? Nanti kita bincang tepi lah. Kata nak tapau hari tu. Saya balik dulu. Okey. Tapi apapun ini dah memori yang kami nak bercerita hari ini bersama anda di Rumah Terbuka WHI. Jadi terus bersama kami sepanjang satu jam ini. Jangan ke mana-mana. Kita perlu ke Fatin. Kita perlu ke Fatin. Makan. Sebab Fatin jadi Syawal menjelma di Aidilfitri, kini Ramadan beransur pergi. Bersama kita
raikannya, hatiku riang tidak terkata. Gemersik takbir mengundang hibah, tanpa mengira miskin dan kaya, tua dan muda sama serupa, mari menyambut riang bahagia. Perut lapar ketar-ketar, kini ketupat di depan mata, rendang sedap pun tidak terkata. Toleh sana, toleh sini, anak kecil pun berlari, habislah duit raya ku ini. Hai selamat, hai selamat, hai selamat berhari raya. Kami ucapkan pada semua, bermaaf-maafkan sesama kita. Hai selamat. Penuh tak, jangan beria beraya je, jangan lupa bayar zakat, itu amalan kita di bulan puasa. Let's go. Perlu lapar ketar-ketar, kini ketupat di depan mata, rendang sedap pun tidak terkata. Toleh sana, toleh sini, anak kecil pun berlari, habislah duit raya ku ini. Hai selamat, hai selamat, hai selamat berhari raya. Kami ucapkan pada semua, bermaaf-maafan sesama kita. Hai selamat, hai selamat, hai selamat berhari raya. Kami ucapkan pada semua, bermaaf-maafan sesama kita. Halo? Halo? Rindulah nak ucap selamat raya Mak Zahir Batin. Ini kenangan dulu-dulu ni. Sampaikan kalau salam ke tu? Kalau dulu-dulu hari raya, kita tak ada zaman video call, tak ada WhatsApp dan sebagainya. Inilah memang kita cari pada malam raya nak ucapkan. Kita tunggu-tunggu. Dia kalau betul macam dah bagi boyfriend nombor telefon rumah, takut mak angkat, mak masalah nombor. Tunggu-tunggu. Bapak salah nombor. Bukan cakap Fiza. Cik Ahmad ada. Okey. Kita kira Ramli. Okey. Kita hari ini bersama dengan Kak Ani kita. Okey, Kak Ani, mungkin boleh kongsikanlah juga kan, kalau cakap tentang kenangan ataupun nostalgia hari raya ni, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengusaha kan, apa sebenarnya perkara yang Kak Ani titik beratkan setiap kali hari raya ni? Okey, pertama sekali, bila hari raya tu, harapan kita, kita dapat berkumpul satu keluarga. Berkumpul satu keluarga, sama ada jauh ke dekat ke, kita kalau boleh usahalah ambil cuti dan kita dapat berkumpul semua anak menantu semualah, termasuk cucu-cucu. Tu yang nak order kita dengan yang pertama tak ambil tu lah. Pizza call Kak Ani, boleh masak tak untuk Kak Pizza? Minta maaf tak dapat. Pizza ni raya, Pizza awak cuti so kita pasal tugas apa semua kita tinggalkan, kita pentingkan keluarga lah. Sebab kita nak berkumpul tu bukannya senang, kecuali hari raya. Bila hari raya, orang mesti bersungguh-sungguh berusaha sampai menangis-nangis nak bercuti. Betul. Itu yang penting sekali lah. Bila dah berkumpul tu, Fiza, biasalah fikir apa nak masak, untuk makan beramai-ramai, apa aktiviti kita nak buat dengan keluarga supaya hari raya tu happening. Seronok. Biasalah budak-budak bila waktu malam kita main mercun kan. Bila pagi hari raya pertama tu kita berkumpul, makan sama-sama, pergi solat hari raya. Dan selepas tu kita buat acara bermaaf-maafan, itu penting tu. Kita kadang-kadang setahun kita tak jumpa. Setahun sekali kita jumpa, itulah masa kita bermaaf-maafan. Hari Kak Ani dia dah minta maaf dengan saya. Tapi tadi dia mengusik saya lagi. Lepas ni saya nak hide dia. Syawal. Tak apa, Fiza. Sebulan kan raya. Nanti minta maaf balik kan. Cepat awak ada pesan mak-mak. Kita dah hasil.
Azim, macam mana Azim? Tahun ni apa yang kalau setiap kali tiba raya tu, apa yang Azim selalu tunggu-tunggu dan harap-harapkan lah sebenarnya? Setiap tahun actually sebelum ni kita harapkan kita nak berkumpul dengan keluarga. Tapi tahun ni kita macam sebab saya dah tak ada arwah mak, tak ada kan saya raya solo, tapi yang harap yang saya harapkan pada hari raya adalah makanan dari si hari raya. Faham, faham. Lagi-lagi kan kadang-kadang kan kalau kita macam datang raya rumah orang, kadang-kadang anak lagi-lagi apa semua, tapi tak apa sebab hari raya ni dah masa kita berkumpul. Betul, betul. Bukan anak je, kawan saya pun macam tu. Produser kata bangun, dia nak lintas depan kamera. Dia tak tahu dia nak pergi mana. Kita faham lah awak, kita faham. Okey, tapi kalau cakap tentang nostalgia ni Farin kan, kita juga ada tetamu-tetamu yang lain dekat sini. Kadang-kadang zaman sekarang ni kalau kita perasan kan, ada orang macam Kak kata tadi, ada orang memang kita ambil ruang ni untuk berkumpul. Tapi betul, perasan tak ramai juga dalam kalangan masyarakat kita hari ini dia ambil pendekatan pergi bercuti hari raya. Ini macam mana tu? Betul tu, macam satu trend baru pula kan ya. Dah jadi trend baru ni ya, ada pergi overseas kan. Memenuhi masa tu mungkin diorang mungkin yang ni, mungkin keluarga dah, mak ayah dah tak ada, kat kampung tak ada. Jadi dia ambil kesempatan tu untuk bercuti ke luar negara. Tapi bagi Kak Ani lah, bagi orang yang ada keluarga dan mak ayah ada kampung, dia mesti nak balik. Kalau dia tak nak balik tu adalah something wrong tu. Mungkinlah betul lah kan, mungkin ibu bapa dah tak ada ataupun mungkin ahli keluarga lain dah berkahwin dan sebagainya, kita rasa kita tak nak menyusahkan. Jadi kita bawa diri kena cari suami lah macam tu Ini kita nak tanya pula ni, ini sebenarnya cucu Kak Ani, anak Kak Ani. Okey, Ika nak cerita. Sebenarnya kita nak tanya juga tadi ala-ala Fiza sebut pasal anak-anak ni. Kadang-kadang ni bila bawa anak-anak berhari raya tengok layan-layan anak orang dan sebagainya, apa antara cabaran-cabaran selalu yang perlu dijagalah ada bila kita bersama bawa anak ni semua ni? Cabaran dia macam sekarang ni lah nampak ni. Okey. Tapi apa? Kita bagi dia apa ni? Nama ni? Sayang. Bagus Lepas tu cabaran lain macam biasalah. Ambil berapa ni? Nak impun ke nak ada raya? Cabaran lain tu biasalah budak-budak kalau dah jumpa dengan kawan-kawan ke sebaya-sebaya dia kan. Berlari-lari sana sini tu, itu memang perkara biasalah kan. So memang kena jagalah, kadang-kadang ada macam hari tu pergi rumah kawan habis pecahnya pasu. So kena jagalah benda tu anak-anak kan. Pasu pula beli kat overseas wah. Sudah takut. Okey, mungkin puan boleh kongsikanlah juga. Kalau kita cakap tentang hari raya ni kan, Farin, Farin suka makan kuih apa? Saya kuih tart. Tapi depan ni antara yang legend-legend lah, dodol dan juga wajik lah. Tapi selalu kalau puan sendiri kan, apa yang selalunya kalau memang tercik cari lah pada hari raya ni? Cik kuih lama, kuih bau ulu. Selalunya yang tu lah, macam ni kuih. Apa nama kat kuih? Kuih tiram. Kuih tiram. Kalau tempat tadi dipanggil lidah buaya. Betul lah. Saya pun atau lidah jin lidah buaya. Tapi orang sekarang dia tukar sikit, bagi sedap sikit suara. Kuih tiram. Lidah buaya. Kuih tiram. Kalau tak lidah buaya. Lidah buaya. Lidah jin. Lidah jin. Tapi kuih bolu ni pun legend juga. Kuih bolu ni cicah dengan kopi panas atau lemon tea. Okey. Tapi nak tanya kepada Husif. Hasif, tadi kan Kak Ni cakap kadang-kadang ni orang ni beraya tak ada keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang yang perempuan dia kata okeylah tahun depan raya mungkin nak cari pasangan lah, nak cari suami dan sebagainya. Tak, tapi saya nak tanya Hasif. Saya nak tanya Hasif sebab kalau hari raya ni kadang-kadang dalam kita nak bersangka baik dan sebagainya, tapi kadang-kadang orang mesti tanya Hasif bila lagi yang tak soalan tu. Itu soalan macam-macam bawang. So ada tak Hasif rasa kadang-kadang macam dalam kita pun nak musabah diri kita dalam nak jawab baik lah. Lama-lama macam soalan sama je tak tahu ni macam mana tu. Tak apalah makcik, nanti bila saya nak kahwin saya jemput makcik. Hasif jawab macam tu lah. Saya jawab macam tu je lah. Senang. Kena buat lagu macam tu lah Hasif. Memang ada lagu saya. Kan? Lepas ni. Jadi itu jawapannya sebenarnya. Ada lagu ya untuk makcik-makcik. Betul. Tapi sebenarnya kalau betul kita berharap dengan situasi macam tu, selalu diperkatakan lah menjelang raya ni, selalu macam mana nak jawab saya bila? Kalau macam saya pula sebab dah berbelas tahun tau. Kadang-kadang kalau orang yang rapat saya okey je, saya akan cakap macam doakan saya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada masa yang macam kadang-kadang soalan tu mungkin ditanya pada waktu yang tak sesuai ke, ataupun soalan tu macam dia sensitif. Dia bukan sensitive, macam bila nak berpasangan dia akan ada tambahan-tambahan lagi. Nanti umur dah macam ni, anak tak ada waktu nanti macam mana, dia menimbulkan kita rasa macam tekanan. Jadi masa tu saya rasa macam
Down. Saya bukan sebab tak terkawal kan kadang. Saya jadi macam saya punya darah pun belum naik lah. Anak. Dia macam tu. Tapi dia takkan tak kata henti kat situ. Bila nak kahwin, bila nak dapat anak ni. Oh, dah dapat anak. Satu aja ke? Cukup ke seorang? Kau nak perempuan je, tak nak kena lelaki. Macam tu kan. Penat eh. Tapi kan ni secara ringkas, bila sebagai orang tua ni sepatutnya, sebenarnya macam mana lah. Kita tahu kadang-kadang orang nak ajak bersebang. Tapi kalau soalan-soalan bila kita berjumpa orang ramai, apa yang sepatutnya kita patut tanya dan sebenarnya tak payah kita tak payah tanya pun. Lalu sebenarnya soalan-soalan yang tu agak sensitif bagi setengah-setengah orang. Ada yang orang jenis open minded okey. Tapi ada orang yang sensitif, ini agak bahayalah. Jadi Kak Ni nasihatkan kepada semua orang elakkan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif ni, yang negatif ni. Sebab apa? Dia boleh menghilangkan mood. Betul. Boleh menghilangkan mood. Kita elok-elok tengah salam kan. Salam kau tiap-tiap tahun seorang. Tiap-tiap tahun seorang. Kau tak sunyi ke? Tiba-tiba. Ada rasa nak bagi duit raya langsung tak bagi ya. Mula-mula macam tu tapi saya bagi juga. Bagi juga. Yelah, satu lagi paling popular. Kenapa dah gemuk sikit ni? Kenapa kurus sangat ni? Makan lemak banyak. Farin, ada lagi satu Farin. Farin, takkan seorang je. Bila nak tambah lagi satu? Kejap ni. Tambah lagi satu tak boleh. Tak, Kak Adi. Itu kalau kat depan gini-gini ni, pusing belakang. Gurau. Kejap. Hello, Elina. Farin ya. Habis. Okey. Tapi ini apa yang kita kongsikan. Betul. Orang lain ragamnya dan sebenarnya ada banyak cara sebenarnya kalau kita nak beramah mesra ataupun orang putih kata nak break the ice lah. Macam soalan yang boleh tanya. Tapi itu apa yang kita kongsikan, kita nak juga dengarkan ucapan daripada penonton-penonton wanita hari ini. Perbezaan antara raya yang sekarang dengan dulu, perbezaan yang paling ketara adalah duit raya sebab masa hari sakit every single aunties dengan uncles akan bagi kita duit raya. Tapi bila Harissa dah besar, Harissa dah bekerja, Harissa macam tak dapat duit raya sangat. Harissa macam, so sad. Tapi tak pelan. Sekarang pun Harissa dah start bagi duit raya dekat budak-budak kecil, my cousins, my nephews and nieces. So, I'm so big now. Tapi besides that, raya Harissa, it's always fun every year. Okay je, tak ada perbezaan yang macam duit raya tu je lah. So, harap-harap hoping this year I can get banyak sikit duit raya. Okay, Muaz nak share sikit pengalaman Muaz ketika berhari raya. Muaz ingat lagi, Muaz pernah buat kecoh malam raya, which is Muaz sakit telinga yang betul-betul sakit, yang sampai Muaz menjerit-jerit, tak boleh nak tidur. Sampai ni, mak tengah masak rendang, ayah tengah sibuk buat lemang apa semua ni, berhenti semua. Hantar Muaz pergi hospital. Sampai hospital, dah tak sakit. Balik tu kena manggah lah. Itulah pengalaman yang tak boleh dilupakan. Tapi memang betul sakit sebenarnya. Tapi nak buat macam mana sampai hospital dah tak sakit? Itulah pengalaman yang Muaz tak boleh lupakan. Sisi punya pengalaman masa kita raya kecil-kecil dulu dengan bila dah besar ni. Semestinya bila kita dah besar ni, banyak tanggungjawab yang perlu kita penuhi. Kalau masa kecil dulu kita dapat duit raya, sekarang ni kita kena bagi duit raya, betul tak? Dan yelah, kalau dulu bila kita kanak-kanak, kita macam memeriahkan keadaan. Kalau di dapur tu kita dah sibuk-sibuk. Tapi sekarang ni memang betul-betul kita yang masak, wak. Macam itulah pengalaman raya Sisi. Tu je, biskut-biskut tu buka lah. So, dia orang cakap, dia orang dah sental dekat belakang siap-siap. On camera. Saya dah sempat dah makan ketupat panas sedapnya. Tadi saya dah offer dah dekat Arul sebab nampak dia menyanyi, nampak kehausan. Tapi Arul cakap dia tak minum air panas. So, kita nak pergi ambil ais. Nak ambil ais sekejap lah. Tapi kita keluar kejap kot, Fatih. Mereka bertiga ni ramai sangat peminat. Ruangan komen Facebook WHM. Mana Arul? Sampai kita tak jumpa komen. Mana Amboi. Apa pun, sehat ke lepas raya ni? Aduh. Tak, memang begitu. Tak hidup. Boleh. Aduh, jangan saya tak kuat. Aduh, mak tengok ke dia? Mak dah tengok. Mana nak babai mak, Aduh? Mana mak? Situ. Kamera, Aduh. Jari luka kan. Okey Arul. Balik mana hari tu? Raya. Saya balik Segamat, Johor. Berapa hari balik Segamat? Saya balik Amboi kipas dia. Juga.
on. Seminggu ah. Saya balik hari Khamis sampai semalam. Semalam baru sampai sini. Yang ni boleh eh? Yang ni kenapa? Okey, aku setuju je. Tak bergaya dengan orang istimewa ke? Istimewa? Tak ada. Saya tak ada belum lagi. Tak ada istimewa. Tak ada, dah break. Single and ready to mingle. Kan lagu yang sebelum ni kan ada dalam tu music video tu. Ah, tapi dah tak ada dah sekarang. Dah tak ada dah. Mungkin orangnya berada di sini. Okey okey. Okay, okay. Hai dulu, hai dulu. Hai. Santri. Melaka Johor. Mana kita lunch? Johor Melaka. Melaka one way. Jadi, macam mana Shazrin berada di Melaka? Alhamdulillah best. Hari raya pertama best lah. Hari raya kedua pun okey, hari raya ketiga rasa macam sedih lah sebab kakak sebab abang semua balik. Mak mutua, dia tinggal seorang. Oh, tapi cancel order lah. Kita sempat lagi lah. Kita ada punya. Tak ada. Tak ada. Salah. Mungkin depan order balik, saya, order balik. Depan-depan saya tak ada lah. Pening-pening lah. Dah lagi balik, ada balik. Macam tu. Okey, Akmal. Beraya di mana tu, Akmal? Alhamdulillah, saya kampung dekat Melaka je. So, beraya dekat Melaka. Lah, tak jauh. Senang kata. Saya bagi ruang kepada dia. Agensi jodoh. Tak, orang cakap agensi cek jodoh. Okey, tapi kan saya nak tanya, kalau dari Johor, terutamanya Segamat, apa juadah yang mesti ada, wajib ada? Dodol. Kalau Segamat, mac and cheese. Apa dia? Abu hebat awak mac and cheese. Tak, kita ada laksa. Laksa Johor. Ada laksa Johor. Lagi? Mee kari. Sate. Satu tak ada. Salah. Minta tolong Itu mak awak masak, Arul. Mak akan masak semua. Mikari dengan apa tadi saya cakap? Awak cepat lupa eh. Kesian dia, panas eh. Baik betul, Fiza. Kalau Melaka, juadah apa? Melaka kan? Silah macam biasa lah. Apa dia? Penonton-penonton kita yang turut serta rumah terbuka hari ini, kita nak bacakan dari banyaknya. Awak dah pilih mana? Mana satu eh? Okey okey. Inilah saya baca daripada Puan Rosita Limat. Assalamualaikum semua, hari raya tahun 2024. Anak-anak sungguh gembira dapat jumpa nenek di Melaka. Pertama kali jumpa saudara mara. Hati gembira sampai tak nak balik ke Kuala Lumpur. Maksudnya pertama raya lah ni. Seronoklah dapat balik kampung. Okey, yang ini pula saya rasa ini mungkin tak ada kampung daripada Puan Rosli Wati. Ini geng awak ni, Syira. Ini geng saya ni. Alhamdulillah, raya kedua kami adik-beradik nak beraya kampung abang yang kahwin dengan orang ada kampung tercabar. Meriahnya bila semua dapat berkumpul macam-macam ragam. Ini KL Selangor lah kalau raya ni kira. Baca Syira, Bangi. Bangi. Pagi raya saya dekat Bangi, tengah hari raya saya dekat Mongsa Maju. Okey. Tapi awak dah macam penat sangat ni. Awak balik mana raya? Raya pertama, pagi raya pertama tu di Subang, kemudian ke KL. Tengah hari tu balik ke Ipoh. Ada kampung. Dah bertahun-tahun tak balik kampung ke Ipoh. Bila balik tu, fuh. Nani, bawa dia punya seronok tu sama. Macam tadi tu tak rasa nak balik ke KL balik. Trafik okey ke? Pergi tu agak perlahan, pulang lebih perlahan, tetapi kita orang plan perjalanan tu 12:30 malam. Jadi okeylah. Saya dengar ada yang bertolak pagi esok baru sampai. Ini yang penting untuk kita merancang perjalanan kan. Okey. Ada dalam kalangan anda yang masa travel tu start traffic jam lama sangat ke? Saya kamu nak Melaka saya tak ada. Lama sejam kan. Tak sampai sejam. Sebab rumah nenek saya. Aru balik kampung macam mana hari tu? Trafik okey? Balik okey. Balik ke sini tu. Patin. Tak habis lagi Patin. Kalau nak kita buat segmen berdua je kejap lagi. Silakan. Saya dengan family saya punya rumah, untuk rumah saya dengan rumah nenek saya cuma dalam 10 minit je. Sebab dia sebelah taman. Benda tak rasalah. Tapi at least buka lah lagu raya tu nak balik. Rasalah buat raya tu ada lagi. Shazrin pula macam mana? Macam Syaz, balik okey, tak jam. Tapi nak balik ke KL balik, memang jam lah. Berapa jam? Berapa jam tu? Lima jam? Lima jam lebih. Sebab
balik tu pukul 1 lebih. Okey. Bukan pagi lah, maksudnya lepas tengah hari kan. Oh, silap. Silap besar di situ. Satu pagi dan satu tengah hari beza. Ya. Sangat berbeza. Okey, kita terus ke Arul. Silakan. Nak tanya juga untuk tadi. Hari Raya, Aidilfitri, apa pengertian Raya untuk Arul dan juga keluarga? Mungkin ada kenangan-kenangan Arul tersendiri? Tak ada. Kenangan tu tak adalah. Tak ada. Tak ada hari ni pasal tak ada kenangan lah juga kan. Maksudnya sebab tak standby dalam otak nak jawab soalan ni. Boleh. Okay, ambil masa ni. Okay. Dia kenangan tu atuk dah tak adalah. Bila atuk dah tak ada tu, sebab rumah atuk tu tempat yang kita berkumpul semua. Lah. Rumah ibu. Yes, mana-mana saudara mara akan kumpul kat situ. So bila tahun ni tak ada, so kita tak tahu nak pergi mana lah. Oh, faham tak? Faham. Yang semua tak balik, faham. Tak balik ke situ. Faham. Faham eh? Arul, tapi lagu raya nak tanya juga. Lagu raya yang paling Arul suka. Bukan lagu sendiri tapi lagu ni. Oh, lagu yang saya suka yang indahnya sungguh dia. Okey, tadi lain. Tadi tu kan saya suka tengok YouTube. Okey, lagu tu itu lagu favorite Arul. Itu lagu favorite. Okey, kalau Syaz, lagu favorite apa? Kalau Syaz, Syaz suka lagu yang sekarang. Okey, banyak sikit pun sayang baju raya dah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat hari raya. Berhenti. Okey, Akmal, lagu favorit apa? Saya lebih kepada nostalgia. Okey, sikit. Duhai bunda. Allah sedih. Ni abang saya tahu. Dengarlah rayuan anak. Teruskan menyanyi, teruskan. Kita akan kembali berehat dan kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Rumah Terbuka Wanita Hari. Yeay. Makan, guys. Kenapa berhenti nyanyi? Alamak. Solo, tak dengan sesiapa, baru seorang makan seorang.
cakap esok kita raya. Aku masih dekat ofis mengada banyak kerja. Kawan-kawan dah pun balik, tinggal aku seorang yang ternganga. Mama papa dah tanya bilakah aku nak sampai. Aku cakap kejap lagi, gerak santai-santai. Apa boleh aku buat, hidup single memanglah kena kuat. Sorang-sorang kayu puja, kawan-kawan semua tayang bini anak-anak dah besar panjang. Aku raya masih solo, 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 tak dengan sesiapa. Baju sorang, makan sorang, baju raya. Okey, kita sembang. Asyik buat Asyik. Lagu-lagu tadi Asyik. Lagu ni. Ini solo dan ini keluarga. Okey, okey. Tapi kan sebenarnya daripada lagu Hasif ni kan, saya rasa macam sebenarnya okey juga Raya Solo kalau belum sampai. Dia tak payah nak rebut-rebut balik kampung siapa kan? Betul. Tak payah. Tak payah fikir dah nak balik kampung mana. Raya Solo kita hadap solo-solo. Okey, tapi yang menariknya, macam mana boleh datang idea ni? Sebenarnya tak plan tau. Sebab dua saya dah ada tiga lagu raya. Okey, lagu raya pertama saya berduet dengan salah satu talent Abang Entertainment. Raya yang kedua saya nyanyi dengan Amsyah dan juga Ana Jobling. Yang ketiga ni saya cakap saya nak nyanyi lagu solo-solo boleh tak? Kebetulan saya pun solo, lagu pun solo. Alhamdulillah dah. Saya dah tahu dah lagu apa nak letak kat IG lepas ni. Apa? Lagu ni lah. Kalau untuk tahu semua tadi yang berbaris kat depan tu semua tu itu geng-geng solo lah tadi tu. Tapi tadi Syaz cakap tahun depan dia nak pastikan dia dah berteman. Betul ke Syaz? Sedondon dah. Meraya bersama. Saya tak merasa lah. Apa yang salahnya? Awak ni betul-betul macam Acik Awang. Cacik je. Fiza, cuba awak ke tepi. Hasil ke tengah. Syaz juga situ. Kita nak tengok. Kita nak sama-sama. Okey. Bukan. Pos raya pasangan suami isteri pertama kali. Contoh-contoh. Tapi jangan pegang-pegang pula. Jangan pegang lah. Okey, pandang kamera, pandang kamera. Atau ada adiga. Boleh. Okey, okay. Raya kedua dah ada anak. Allah. Tak boleh. Warna lain. Tak boleh. Duduk. Gurau. Okay. Fatin Hamimah mana Fatin Hamimah? Sambil-sambil tu kita tengok apa cerita dekat meja sana tu. Silakan. Tambah lauk. Tipu. Sebab air dah habis tunjuk-tunjuk pula tetamu. Tak, tadi Akmal kata dia sambung nak makan. Tapi masalahnya Akmal kat sini lauk dah habis Akmal. Awak kena ambil lagi. Adalah sambil. Kena orang kat depan bawah ke sini. Main table. Kat depan tu ada banyak lagi. Okey. Tapi Syirah. Fatin Hamimah boleh sambung buat tugas kat rumah tu kat sini? Nampak kan? Nampak. Tapi kita nak bersama dengan Kak Wan, Kak Nuha. Syuha. Okey, kita tanya Kak Nuha dululah sebelah Syirah ni kan. Okey, balik dekat mana Syuha? Dekat Kuantan dengan Segamat, dua tempat. Okey, nak tanya. Raya dulu-dulu dengan raya zaman sekarang apa beza? Apa yang best? Banyak bezanya. Dulu, of course, saya kecil-kecil. Sekarang ni, kita kena bagi duit raya dulu. Faham. Lurusnya rambut awak ni. Sugi pula, Eva. Sugi ada bagi duit raya ke Sugi? Sugi ada bagi duit raya juga. Anak-anak buah saya duit raya yang Kak Fiza bagi. Okey. Tapi nak tanya juga, Kak Wan, raya juadah, antara juadah yang disediakan. Kalau mak-mak ni kan dia ada menu-menu apa tetap dia kan? Rendang. Apa rendang ayam, rendang daging. Kak Wan orang Sabah berenang. Okey. Dekatlah. Dekat jelas Selangor je lah. Tapi kalau orang Jawa suka tu apa? Sambal tahun. Ada air tak sedap tu. Kalau itu makan dengan?
dengan nasi impit. Okey. Okey, tapi kan bila bercakap mengenai biskut-biskut raya ni, antara biskut tradisi. Kalau saya lihat kat depan ni pun ada baulu ni antara kuih. Kuih ke? Dikira kuih ke? Kuih tradisi. Mungkin kita tunjuk sikit. Ada. Sekarang ni orang kata susah nak jumpa baulu yang macam memang sedap, yang lembut. Betul ke? Yang gebu betul. Susah ke nak jumpa? Betul-betul. Yang mak-mak kita dulu-dulu yang buat tu. Susah. Sekarang ni dia orang dah banyak ubah-ubah dah. Betul. Okey, Alala nak cakap tu saya nak try lah juga usia sikit. Boleh ke nak tunjuk? Boleh, kita tunjuk. Bukan setakat tunjuk, kita cuba. Boleh makan sikit Sugi. Sementara Sugi makan ni. Okey. Pecah dengan kopi panas. Kopi panas. Kita ambil. Kita ada Fatin, tolong Fatin. Kopi panas. 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 Okey, kita nak tanya juga Kak Nora. Kak Nora, pengalaman untuk raya dulu-dulu apa tak dapat dilupakan? Rasanya pengalaman paling best lah dalam hidup Kak Nora, main meriam. Meriam? Main meriam ke? Ya. Ekstrim, eh? Ekstrim. Sebab arwah bapa dia anak perempuan atas, yang lelaki bawah. So, bapa ni ajar kita macam lelaki lah. Main meriam lah sampai terbakar muka pun ada. Okey, itu zaman dulu lah. Zaman sekarang kita dah tak main kan? Zaman remaja orang kata. Zaman nakal-nakal dulu. Zaman nakal dulu kan. Kampung dekat mana? Sahabat Berenam. Oh, dekat Sahabat Berenam juga? Jiran ke? Jiran ke? Apa dia? Tak ada jiran. Tak nampak macam lain. Tapi itulah sebenarnya kenangan yang kita nak bawa kan. Lagi satu saya nak tanya Kak Wan. Pentingnya untuk kita menziarahi rumah ke rumah. Kita kenalkan generasi muda ni dekat pakcik, makcik, tok, nenek kan. Takut tak kenal. Penting atau tidak sekarang ni? Penting sangat. Macam akak sendiri pun bila arwah abah dah tak ada, saudara mara pun dah tak kenal. Betul. Penting sangat kita bawa anak-anak kita jumpa dengan generasi yang bawah-bawah, yang tua-tua lah untuk kenalkan kan. Sekarang ni memang akak sendiri pun sepupu sepapa pun tak berapa kenal. Yalah, muka pun dah lain. Masa kecil-kecil dulu main meriam lain. Betul. Dah tak ada orang tua yang nak bawa kan. Nak pergi tu macam nanti kita pergi nak kenalkan diri, cerita jadi banyak. Betul. Jadi ambil inisiatif, diamkan diri. Itulah ambil kesempatan raya ni kan untuk kita kenal-kenal. Bawa anak-anak kita. Bawa anak kita tu kenalkan dengan saudara mara. Sedangkan kita sendiri pun tak kenal. Ya, betul. Okey. Saya nak tanya ke semua wanita-wanita di meja ni. Raya tahun ni siapa yang beli gelang emas? Sebab saya tengok akak kat sebelah saya ni. Dia punya gelang emas. Kita tunjuklah sikit, kita tunjuklah sikit. Patutlah kawan saya nak ambil kuih je. Dia macam ni sahaja. Okey, kita nak melambai kat sini kawan. Okey. Tak apa. Makan-makan dulu. Sama-sama tu kita nak tengok ucapan raya daripada penonton-penonton je kita saksikan. Like ini kat mana? Bunyi sekali. Hai, Assalamualaikum. Saya Faizah Ilai. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua muslimin dan muslimat. Selamat Hari Raya. Nampak suara cute-nya. Saya Syarifah Syaura yang mengucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Semoga raya ini diraikan dengan penuh kesabaran, keberkatan sebab tahu musim panas sekarang ni kan. Dan sayangi keluarga. Kadang-kadang hanya setahun sekali je kita jumpa keluarga. Assalamualaikum, saya Aziz Harun. Dan Aziz ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton wanita hari ini. Mohon maaf zahir dan batin. Take care. Hai, Assalamualaikum. Saya Muaz Abi. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton wanita hari ini. Maaf zahir dan batin. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Yana, sebelum tu saya nak kongsikan, ada komen masa kita mula-mula tadi tu, ada orang komen, Yana dan makanan tidak berpisah. Excuse lah. Penonton semua, bukan Yana tak nak bangun dan sebagainya. Yana dah syarat dah. Betul. Memang Yana, kita tak bagi Yana gerak banyak. Betul. Tapi sebenarnya saya memang malas. Dia orang kedudukan, kursi dia tadi. Kita tak nak dia kasut tinggi kan tersadung. Yelah. Tak nak saya cakap kan. Ada ais batu dalam mulut. Faham. Sangat-sangat panas cuaca sekarang ni. Jadi kepada anda semua dalam berhari raya tu kan. Kalau minum tu minumlah air kosong, air putih, minum banyak-banyak. Jangan terlalu minum banyak sangat air manis. Betul. Ini cawan siapa ni? Lipstick merah ya. Tak tahu. Dah bercoklat
perempuan ni siapa? Awak buat kerja tak smooth lah. Ada bukti. Ada bukti tu. Maksudnya dah lengkap dah air panas dah, air sejuk pun dah. Tapi itulah kan rasa meriah, rasa tak cukup masa untuk kita nak berkumpul, nak makan. Sambung risau lah, sambung risau. Tak, tak, bukan. Awak pula cuti lama. Rasa makan-makan kat Penang tu, ni tak ada ni semua ni. Oh ya, ni ni lain. Betul ke awak? Dua minggu eh? Dua minggu. Oh, seronoknya. Iza dari awal rancangan macam dendam je nampak. Kenapa? Saya nak buat jadual tu susah. Siapa nak bersiaran ni? Tak ada masa tak ada. Okey, okey. Tapi kita juga dalam kita bergurau senda, kita ada gelak ketawa ni kan. Yeah. Kita juga sama-sama nak ingatkan diri kita dan juga anda penonton. Selain kita menjaga kesihatan, tapi mungkin ada juga yang semalam ni yang nak pulang daripada kampung ke bandar dan sebagainya ambil masa 24 jam, 18 jam dan lama. Jadi hari ini mungkin ramai yang beristirahat di rumah. Gunakan dan juga manfaatkan waktu ini sebaik mungkinlah untuk beristirahat. Dan yang masih lagi merancang untuk memulakan perjalanan hari ini ke esok dan sebagainya, pastikan anda rehat dengan cukup. Kenderaan anda dah diperiksa dan saya rasa kalau buat kereta di musim perayaan ni kita perlu ada banyak kesabaran. Yeah. Janganlah buat laju dan juga janganlah kita memotong dan janganlah jadi road bully. Dan itu macam yang penting. Isteri-isteri kat sebelah pun berperanan juga. Isteri. Isteri satu kereta ada banyak. Tapi apa pun dalam minggu yang akan datang saya pasti ramai akan ke open house. Rumah terbuka. Jadi kami berharap anda terus dalam kemeriahan raya ini saling bermaaf-maafan. Janganlah ada bermaaf-maafan. Lepas tu buat. Buat lagi. Betul-betul. Tapi bila nak tambah sikit pasal ke rumah terbuka orang tu, tolonglah jaga adab. Dan tolonglah jaga anak kita masing-masing. Janganlah membuatkan tuan rumah tu rasa geram, marah, naik hantu buat kata produser kita. Lepas tu nak datang call dulu tau. Jangan tergembel. Sebenarnya untuk hari ini kami kembalilah setelah seminggu kita berehat dan kita akan kita rehat. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton untuk hari ini. Banyak komen-komen anda, saya kira dah dekat 300 lebih dah sebagai di Facebook kami. Terus beri sokongan kepada kami dan kami juga di wanita ini nak ucapkan selamat raya, maaf zahir batin dan jangan lupa untuk terus bersama kami setiap jam 12:30 hari Isnin sehingga ke hari Jumaat. Dan hari ini kita beraya, tak tahu nak buat menu apa untuk rumah terbuka, tak apa. Esok bersama dengan saya dan juga awak cakap lagi sebab ada 2 minggu cuti kan? Tak cukup. Saya nak tanya. Awak akan masak tak esok? Tapi Fatin masak sebab itu dah terbukti sebab sehari sebelum raya. Kita telefon Fatin, dia tengah rewang. Tak payahlah. Nanti dia orang chat. Okey. Tapi itulah kan. Lagi cakap Obama, betul ke Fatin masak? Macam berjeruk jugalah kan. Nanti tiba-tiba. Tapi apa pun itulah sebenarnya yang kita perlukan. Suasana hari raya itu dia bukannya selalu dapat dan juga tak lengkaplah dengan keluarga kita nak berkumpul susah kan. Betul. Saya nak ambil apa yang Syirah katakan dari awal tadi dan apa yang telah pun kita kongsikan. Sebenarnya inilah masa yang kita boleh manfaatkan. Kadang-kadang kalau hari biasa kita segan nak minta maaf. Jadi di musim perayaan ni kita gunakan ruang dan juga peluang yang ada ni. Dan yang paling penting sekali cipta memori tu. Sebab kita tak tahu, kita selalu rasa macam orang yang lebih tua ataupun orang yang tak sihat dan sebagainya. Tapi kita tak pernah tahu siapa antara kita ni yang akan pergi dulu. Jadi kita kena cipta memori, ambil gambar banyak-banyak, kongsikan waktu-waktu yang jangan ada. Jangan ugut-ugut nak blog ke apa dekat WhatsApp ke IG ke. Jangan. Siapa? Salam. Kejap. Duit raya. Sebelum berpisah, kita naklah duit raya. Kita nak ucapkan juga. Terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang dekat sana sibuk nampaknya. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang sudi berkongsi dengan kami pelbagai cerita anda. Esok sekali lagi jangan lupa kita ada menu rumah terbuka bersama Fiza dan juga Fatin. InsyaAllah. Sugi nak bersama esok? Boleh. Kalau ada tempat panas, kita tengah makan. Okey, sambil kita nak menjamu selera dan sambung berhari raya ni, kita nak persilakan Syaz dan juga Ahmad dengan lagunya Raya Macam Dulu. Apa kabar cerita? Tak sabar nak berjumpa.